aktris Prilly Latuconsina umumkan resmi menjadi pemilik klub sepak bola Persikota Tangerang. Kabar tersebut dibagikan langsung oleh Prilly melalui unggahan di akun media sosialnya. Perempuan juga bisa, akhirnya bisa resmi mengumumkan kalau sekarang aku bergabung di Persikota Tangerang sebagai pemilik. Tulis Prilly di akun Prilly Latuconsina 96. Aku akan memberikan yang terbaik agar Persikota bisa bangkit ke masa kejayaannya, imbuhnya. Titik. Dari jabatannya tersebut Prilly berharap bisa membawa Persikota menjadi juara Liga 1. Aku berharap beberapa tahun ke depan Persikota bisa menjadi salah satu tim terbaik dan juara Liga 1. Tulis Prilly. Tidak ada yang tidak mungkin. Semangat semuanya. Imbuh Prilly. Prilly menambah daftar selebriti yang telah lebih dulu resmi menjadi pemilik klub sepak bola. Sebelumnya Raffi Ahmad telah lebih dulu mengakuisisi klub sepak bola Cilegon yang kemudian diganti nama menjadi RANS Cilegon FC. Bahkan klub tersebut baru saja berhasil tembus Liga 1 2022 setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta.